Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya di channel Calon Mandiri. Nah, oke, jadi untuk editing kali ini kita akan editing yang lagi viral juga di TikTok ya, menggunakan DJ Welcome tuh ya, seperti di video pertama tadi. Nah, cukup mudah sekali ya buat teman-teman yang mungkin baru belajar ataupun masih pemula di aplikasi KitKat ya. Nah, baik, langsung saja di sini kita ke tutorialnya. Di sini kita menggunakan dua foto ya, jadi kita pilih saja di bagian foto. Nah, kita klik saja bagian fotonya. Nah, sudah masuk seperti ini. Kemudian di sini kita klik tambahkan ADD audio. Nah, kemudian di sini kita pilih saja bagian ekstrak ya, dan teman-teman nanti bisa dapatkan musiknya di link deskripsi. Nah, setelah kita pilih bagian ekstrak, kita pilih video yang sama. Jadi aplikasi ini juga bisa mengambil sebuah musik di dalam sebuah video ya, tentunya seperti itu. Nah, baik, sebelum lanjut ke editing, di sini kita tentukan untuk beatnya terlebih dahulu. Caranya kita klik saja bagian musiknya, kemudian di sini kita pilih saja sesuaikan pemotong. Nah, baik, jadi untuk caranya adalah seperti ini. Jadi nanti pergerakan dari foto akan ditentukan dari beat yang akan kita buat di bagian musiknya ini. Jadi makanya pastikan harus pas ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Oke, cukup mudah ya buat beatnya seperti itu. Kemudian di sini kita klik saja bagian centang. Nah, kemudian posisi dari foto yang pertama bisa kita klik, kemudian kita panjangkan sampai titik kuning yang pertama ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian fotonya kita klik saja bagian fotonya, kemudian di sini kita tambahkan tuh animasinya. Dan untuk animasinya di sini kita menggunakan animasi di bagian combo dengan nama animasi adalah bisek 2 ya kalau tidak salah. Oke, di sini kita akan cari untuk animasinya bisek 2 ya. Nah, oke, yang ini teman-teman ya. Jadi pergerakannya seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Kemudian kita klik saja. Nah, kita centang ya. Kita paskan ke posisi titik kuningnya. Nah, kemudian di sini kita klik lagi tanda plus. Nah, kemudian kita masukkan sebuah foto lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita paskan saja ke titik kuning yang sudah kita buat. Sisanya bisa kita klik dan kita hapus. Selanjutnya kita tambahkan satu foto lagi. Oke, nah seperti ini. Teman-teman silahkan dipotong-potong saja sesuai dengan beatnya untuk fotonya. Nah, kemudian cara memindah dari posisi yang di depan, kita klik saja, kita salin, kita tekan dan kita geser ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Oke, kita pindah yang ini, kita tekan, kita salin, kita tekan dan kita tahan, kita geser ke sebelah kanan agar berselingan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, silahkan disesuaikan saja. Nah, kemudian di bagian foto yang misalkan seperti ini bisa kita paskan saja ke layar. Nah, oke, seperti ini. Buat animasinya kita hanya menggunakan animasi pendulum 1 dan pendulum 2 secara bergantian untuk di bagian yang ref ya. Nah, kita klik saja bagian fotonya, kemudian di sini kita klik bagian animasi. Kemudian di bagian foto yang kedua di sini kita tambahkan animasi di bagian combo sama ya. Jadi di sini kita gunakan yang pendulum 1 dan pendulum 2 secara bergantian. Nah, oke, untuk yang pertama kita tambahkan yaitu pendulum 2. Kemudian kita tambahkan pendulum 1. Oke, tentunya secara bergantian ya. Nah, oke, jadi sudah jadi ya teman-teman, cukup simpel sekali. Nah, oke, untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, ya, jadi animasinya cukup 3 saja, yaitu untuk bagian foto yang pertama kita menggunakan bisek 2. Oke, untuk selanjutnya kita menggunakan animasi pendulum 1 dan pendulum 2 di bagian foto yang kedua sampai terakhir. Nah, baik, jika teman-teman ingin agar lebih menarik lagi, teman-teman juga bisa tambahkan tuh efek. Kita klik bagian efek. Di sini kita bisa tambahkan efek di bagian party ya. Nah, kita cari bagian party. Kemudian di sini kita tambahkan yaitu efek negatif sedikit saja ya. Sedikit saja, teman-teman. Oke, kita klik, kita salin lagi. Nah, misalkan seperti ini. Oke, nah di bagian sini bisa kita klik, kita tambahkan juga efek sama di bagian party. Oke,
kita tambahkan efek di bagian party dengan nama efek yaitu disco ya. Disco. Nah, kita centang saja dan untuk hasilnya akan seperti ini. Nah, oke, jadi untuk mempersingkat tutorial ini, admin juga sudah menyiapkan sebuah video yang sudah jadi. Jadi untuk caranya juga sama seperti di video pertama tadi. Nah, untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini ya. Oke, kemudian setelah selesai jangan lupa buat watermark, bisa kita klik dan kita hapus. Selanjutnya tinggal kita save saja ke galeri. Oke, di sini kita klik saja tanda panah di pojok sebelah kanan atas, kemudian kita pilih 720 dan kita bisa cek untuk hasilnya di galeri kita ya, dan pastikan di sini juga harus sampai selesai. Nah, oke, baik, buat teman-teman semua yang mungkin masih pendatang baru di channel Calon Mandiri, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, oke, sudah selesai, di sini kita klik saja bagian selesai, kemudian di sini kita masuk ke bagian video dan kita cek untuk hasilnya di posisi yang pertama. Oke, jadi untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, oke, cukup mudah buat editing sebuah jeruk-jeruk menggunakan DJ Welcome To yang lagi viral juga di TikTok. Nah, semoga bermanfaat. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.